أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الكرام وعظمنا عظم سمعه الله ورحمه رسوله صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وحبيبنا وشفيعنا وزخر مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال معرفة الله تعالى ونفعنا بعلمه في دارنا امين. يا معلم ربما حكمة تعلمني ربي أن أخلم ودخل سلك وأخلم ولا جنسل وجعل من القسر النصر وقدم إليك من ذلك كله 182 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bila bermula semuamu itu daripada aku dan tiada yang lain daripada aku, kata Allah. Sesungguhnya engkau mengadu-ngadu akan aku dan amarah engkau akan hukumku. Allah Ta'ala menyatakan bahawa kesembuhan penyakit itu datang daripada Allah. Hal keadaan penawar ada datang daripada Allah. Syifa datang daripada Allah. Maka dalam keadaan berpaut dah bergantunglah kamu kepada Allah. Allah letakkan penyakit itu supaya nak melambai hati kamu kembali kepada Allah. Bukan di antara kamu dapat penyakit itu dalam keadaan kamu lari daripada Allah. Bila kamu dapat penyakit, sebenarnya orang yang mendapat penyakit ini lambaian kasih daripada Allah. Allah lambai dia supaya datang dekat Allah. Berpaut dan bergantung kepada Allah. Tapi dia tak nak bergantung kepada Tuhan. Dia berpautlah dia kepada di antara pakar dia. Dia berkautlah dia, bergantunglah di antara kepada, bergantunglah di antara bomo dia dan tabib dia. Persoalan dia memang kena pergi doktor, kena pergi ke hospital, kena pergi. Tetapi jangan meletakkan natijah kesembuhan itu di tangan makhluk. Dia merupakan mutlak di tangan Allah. Dia Tuhan yang bernama Asy-Syafi, dia Maha Penyembuh. Nak katakan di antara dia pakar bagi segala pakar, dia yang mendatangkan segala penyakit dan dia juga yang menawarkan. Dia juga penawar bagi segala penyakit. Kalau seandainya orang nampak Tuhan itu sebagai penyembuh, hal keadaan dia bila mana didatangkan dia akan musibah, maka tak ada tempat lagi dia bergantung melainkan kebergantungan dia mutlak dia kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia, dia tak jadi ke mana. Pergi jadi jumpa bomo besar, jumpa tok dukun besar, tok bomo dengan gantai emas dia melilit-lilit dengan pakai seluar pendek nisbah begitu. Allah datangkan kau di antara penyakit sebagai tanda kasih yang datang daripada Allah. Tiba-tiba dalam keadaan kau jumpa pula di antara musuh Allah, orang yang jauh daripada Allah, untuk menghilangkan di antara kunjungan rahmat Allah Ta'ala. Maka bahkan tak masuk akal kalau orang faham. Kita pandang dari segi kacamata tasawuf, bukan kita pandang dari segi kacamata fiqah. Kacamata fiqah kita tengok memang mudah kerja tu. Tapi kita ambil kacamata tasawuf, di sebalik di antara ibadat yang apa, amal yang kelakuan manusia itu, dia terlupa yang bahawa dia telah melanggar adab dengan Tuhan. Manusia ni kalau Allah kasihkan akan dia didatangkan ujian, ibtilak. Bila didatangkan penyakit tapi manusia tak sabar, dia jumpa balik musuh Allah untuk hal keadaan menghilangkan penyakit itu tadi. Sebab itu seorang Nabi hal keadaan dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sihatkanlah di antara tubuh badan, hilangkanlah penyakit daripada aku. Lalu Allah bertabir firman kepada hadis kepada Nabi tadi, adakah selama ini dalam keadaan kau berdoa minta di antara rahmat kepada kau? Bahkan sabda Nabi ini, bahkan wahai Allah, sesungguhnya tidak aku turunkan akan rahmat itu melainkan aku selitkannya di dalam setiap ujian. Dalam setiap ujian itu penuh dengan rahmat Allah. Aku datangkan penyakit, di sebalik penyakit itu ada rahmat aku. Aku datangkan di antara kefakiran, di sebalik kefakiran itu ada rahmat aku. Aku datangkan dengan sikit di antara kesempitan, di sebalik kesempitan ada rahmat aku. Bagaimana wahai Nabi, hari ini kau minta berlindung, hal keadaan kau minta aku cabutkan akan rahmat itu, minta cabutkan akan penyakit, seolah-olah kau minta tercabutnya akan rahmat itu tadi, kerana tidak sabar kau dengan ujian yang aku datangkan kepada kamu. Faham tu? Ini cerita tasawuf. Kalau cerita fiqah, kena berubat mang. Konon-konon tak berubat, tak berubat, tak berubat. Awak nak berserah kepada Tuhan, dengar pula kalau berubat ni doktor minta 5,000, lagi kuat berserah. Ini bukan berserah, kedekut. Ni apa dia? Ini orang kedekut, galat nak keluar duit, nak berubat.
Usaha tetap usaha. Dalam keadaan adakah manusia yang sakit itu dalam keadaan dia berusaha merawat ketika itu, melepaskan di antara kedudukan tawakal dia? Tak lepas. Masih lagi dia masuk di kalangan orang yang tawakal. Kau nak meletakkan baru baik dan sembuh, sembuh, tak sembuh, itu di bawah urusan Allah. Yang itu dinamakan tawakal. Serahkan berat-berat kat Tuhan. Anda yang dindakkan kebaikan, maka dindakkan kebaikan. Anda yang dindakkan kau baik daripada bala, maka diperbaikkan. Anda yang dinak teruskan akan bala, itu adalah kuasa mutlak. Cara bersandar urusan Tuhan ni nak kena pegang. Kalau salah sandar ni, dia jadi masalah. Kadang-kadang dia pergi bukan pada doktor je, kadang-kadang bukan pergi pada bomo je, kadang-kadang pergi pada tabib je. Kadang-kadang dia meletakkan syirik tu pada ubat dia. Kadang-kadang dia letakkan syirik pada jampi dia. Kadang-kadang dia letakkan syirik tu pada tangkal dia. Kadang-kadang dia letakkan syirik tu konon-konon daripada ayat-ayat yang dia baca, hal keadaan meringankan segala bebanan yang ada pada dia. Maka Tuhan kata, aku penyembuh. Maka dengan sebab itu, orang yang nak minta sembuh ni, khusus bagi yang tua-tua ni, dia kena fikir dua kali lah. Pasal tak ada di antara penyakit itu melainkan Allah tutupkan rahmat. Ada di dalam penyakit itu ada rahmat. Maksud rahmat, ada belas kasihan daripada Allah. Kasih Allah ada dalam. Lagi kau minta dalam keadaan dia cepat terjauh, dalam keadaan supaya terselamat, maka hal keadaan takut terjauh daripada, terjauh dia daripada rahmat Allah. Contoh, manusia ni bang, kalau time dia sihat, tak mana diingat ni Tuhan, jarang. Dia sibuk, dia sibuk, dia sibuk. Bilal sampai dah bertukar 5 bilal dah. Maghrib-maghrib aja, hayya Allah salah, hayya Allah salah. Tak dihapik ke ni duduk kedai kopi, tak dihapik ke ni di padang bola, tak dihapik. Dia tak berpaut kat Tuhan, seolah-olah dengan duit yang ada pada dia, pensyen yang ada pada dia, harta pusaka yang ada pada dia, saham yang dia main sentiasa naik-naik, seolah-olah itu merupakan tunggak kehidupan dia, tunggak keyakinan dia. Lalu Allah sayangkan, Allah masih sayang lagi makhluk begini. Maka didatangkan dengan ujian. Bila tiba ujian sakit pada ketika itu, tiba-tiba hati mulutnya terlafaz perkataan Allah. Mulutnya akan melapas tolong ya Allah. Mulutnya akan melapas ya Allah, perbolehkan aku ya Allah. Dah berapa tahun kau tak berpaut dengan Tuhan seperti rayuan yang kau buat tu tadi? Orang dekat surau pun tak dapat berpaut macam tu. Orang kat masjid doa ala seramba, ala ala lamba, super spontan dia. Rabbana atina fid dunya Allah mafina la dzunubana wa Allah mainana sadaka ridha. Allah mainana, tak kuat dia berpaut, dia sekadar membaca doa. Tetapi orang yang leka dia dengan nikmat dunia, tiba-tiba Allah itilakkan dia dengan ujian bala, rata kesakitan dan kesempitan, tiba-tiba dia mengadui pada ketika itu, Allah ya Allah tolong aku ya Allah, ya Allah bolehkan aku ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah. Nak cari dalam 100 orang dalam taman, 100 orang ataupun 100 orang dalam kampung yang hari itu boleh berpaut hal keadaan merayu Tuhan dengan penuh hati-hati kepada Allah, tak jumpa pada hari itu. Tetapi dengan sebab datangnya di antara bala datang kepada diri dia, cara dia berpaut dan bertaut kepada Tuhan cukup mencantik pada ketika itu. Hoi, cantik Tuhan. Tahu cara tarbiah Tuhan cukup mencantik. Tak tarbiah, isbah begitu. Manusia ni tuan-tuan, dia akan rasa lemah kalau dia tak ada duit. Manusia ni dia akan rasa lemah bila dia rasa dia dah tua. Dia akan rasa lemah bila sesuatu di antara sumber kehidupan dia, jalan untuk hidup dia tak terjamin. Dia akan jadi lemah dalam bentuk macam tu. Ada orang berpaut Tuhan rezeki pada Allah. Ada orang bertaut rezeki pada manusia. Ada orang bertaut rezeki melalui berniaga. Ada orang taut rezeki lah hal keadaan melalui daripada macam-macam cara lah bang. Tak dapat. Selagi benda tu ada saluran untuk side income dia datang pada ketika itu, selagi tu cara pautan dia dengan Tuhan cukup manifest. Sebab tu mana lebih takwa doa orang kaya dengan doa orang miskin? Orang kaya berdoa lagi lah Allah, Allah 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 Allah. Orang miskin bila tak ada kata duit tak ada. Bila duit tak ada, tiba-tiba anak pula sakit. Dalam duit tak ada anak sakit, ada anak pula nak pakai duit pergi peksa. Malam macam mana apa dia merayuh, ya Allah, engkau lah Tuhan yang mengetahui keadaan aku. Engkau lah yang mengetahui situasi keluarga aku. Engkau lah yang mengatur perjalanan hidupku ya Allah. Maka permudahkan akan segala urusan ini supaya tidak mengganggu dalam urusan hati aku kepada engkau wahai Allah. Kau nak cari dalam satu tahun dekat taman tu, belum tentu lagi ada orang bergantung doa begitu sepaut sekuat-kuatnya pada Allah.
Cara bergantung berpaut itu dia ada pada orang yang terlampau susah. Dia ada pada orang yang terlampau sakit. Dia ada pada orang yang terlampau sempit. Dia ada pada orang yang telah didatangkan ibtila, ujian yang datang daripada Allah. Oh, tu dia buat dia. Kalau dia tak datangkan ujian, itu dia cara kuah hajar di atas dunia. Orang ban terbakik-bakik, dia buat tak apik. Dia buat tak apik. Maka penyembuh daripada Allah dalam kinayah yang lebih dahsyat lagi bang. Yang lebih dahsyat, Allah sayangkan kau. Sama ada Allah datangkan ujian nak cuci dosa kau, atau nak naikkan darjat kau, atau nak berkati kehidupan kau. Tiba-tiba kau jumpa di antara bomo kapih musuh Allah suruh menghilangkan pula di antara ujian ini tadi. Lagi tak senonoh bang. Lagi apa? Lagi tak senonoh. Pelan-pelan dia faham bang, biar dia senonoh. Kalau lagi dia tak faham, selagi itu dia tak senonoh. Biar dia faham pelan-pelan, biar dia senonoh. Maka sesungguhnya engkau mengadu-ngadu akan aku dan kamu amarah akan hukum kau. Kau mengadu-ngadu tentang Tuhan, macam-macam cerita engkau dengan Tuhan. Tapi engkau amarah, yang ini tak berapa nak setuju dengan apa ketetapan daripada Allah. Allah kasih engkau miskin, terimalah. Yang ini cara Tuhan. Tuhan letak engkau duduk pada maktabat yang terbaik, kerana orang miskin itu dalam keadaan hisab dia terlalu pendek. Allah letakkan di antara keluarga engkau yang sederhana. Syukurlah, hal keadaan tak payah nak mengadu-ngadu tentang mengadu-ngadu dengan Tuhan begini, begini, begini. Allah menyusun bagi kehidupan manusia itu sesuai di antara hal keadaan yang Allah letakkan pada keluarga dia. Yang lebih lagi motif yang terlebih penting, bila mana Allah hal keadaan menghendakkan manusia itu menjadi sebagai kekasih dia, dia akan mentarbiah manusia itu mengikut kadar kekuatan dan kemampuan keimanan dia, tuan-tuan. Kadang-kadang hidup dia miskin. Miskin hidup ni. Tapi bila diminta ujian rezeki, minta rezeki, Allah bagikan rezeki. Bila dah bagi rezeki, bala pun turun. Diingatkan bala tu kena langgar ke rumah terbakar. Bukan bala tu. Ni balak yang bawa litazim. Apa balak yang kena dekat dia? Balak pada ketika tu, dah mula anak dah pakai seluar ketat. Dah mula bini tudung dah tuan dari sengkat-sengkat. Dah mula yang lelaki dah tak tahan sembahyang berjemaah. Dah mula kuliah dah mula kencing-kencing. Kencing kalau biasa tak apa, manis, kencing manis. Bila tak dia kata, keadaan dah mula nak cuba hidup bergaya. Dah mula dalam hati tak ada bercita-cita kepada Allah, bercita-cita untuk kenikmatan dunia yang lebih besar. Ini bala kanser, bala muka Tuhan. Allah marahkan kepada manusia dengan sebab datangnya nikmat. Dia tak nampak siapa yang memberi nikmat. Bahkan diambilnya nikmat, ditutupnya hati mereka dan terus lalai sampai ke akhir hayat dia dalam mengganti kembali balik merajuk kepada siapa memberi nikmat. Ini manusia bang, nampak kontut-kontut degil nak manusia ni nampak kontut-kontut dia bukan mesono pun. Cuba kau naik tingkat 20 tengok manusia ni macam mana. Cuba kau naik ke RCC tu tengok manusia ni macam mana. Cuba kau naik helikopter tengok alih pada atas manusia ni macam mana. Tapi dia punya tiput punya degil, ya Allah. Lintar bulan pun tak lihat macam tu baik. Dia punya keras hati tu, batu peti pun tak sekeras macam tu baik. Dah berapa kali tuba dengan ayat Allah. Allah kata hal keadaan hal sekeras-keras batu itu, hal keadaan akhirnya dia akan berlekuk, dia akan berubah dengan sebab titisan air yang lembut. Tetapi hati kamu hei manusia, didatangkan dengan 1,000 dalil dan beribu ayat Quran, masih lagi tidak berubah dan untuk tunduk akur menzahirkan ubudiyah tahakkal kamu kepada Allah. Makin dengar ayat Quran makin tegang, makin dengar ayat Quran makin tinggi bau dia, makin dengar ayat Quran makin tinggi hidung dia, makin dengar ayat Quran makin ego dia. Bila dia ada duit seolah-olah dia tak memerlukan Allah. Bila anak bini dia sihat, dia seolah-olah dia tak perlukan lagi siapa-siapa boleh membantu dia. Bila selalunya manusia, perangai manusia yang tak lepas daripada al-nisyan wal khata', yang ini ketelanjuran dan kelupaan. Dua di antara sifat pakaian manusia. Yang pertama ketelanjuran, yang ini tak sengaja. Yang kedua dalam keadaan dia pelupa. Ini sifat manusia.
Dulu dia miskin, dia taat perintah Allah. Bila dapat duit sikit, pau, hancur. Dia juga cerita tentang hancur tak hancur ni. Kalau bahas dalam bab zahir begini bang, dia makin kaya ni pula dah jarang ke syur. Makin kaya ni pula dah jarang datang kuliah. Makin kaya ni pula dah mula beli kereta dengan hutang riba. Dah kaya ni pula berajat pula nak tambah rumah lagi sebiji. Dah kaya. Yang ini lagi segi musibah dalam bentuk zahir yang manusia nampak dia menguntungkan. Tetapi yang pada hakikat batin, balu yang kita bahas di sini, makin banyak nikmat Allah yang datang pada zahir, makin terhakis ingatan dia terhadap Allah. Ini bala. Dia tak pakai kira lebay kau ke, janggut kau ke, dia tak kira macam tu. Makin hal keadaan banyak kau dapat harta, hari ni dapat kira duit pagi sampai petang bau habis, hari ni kau sibuk susun geran tanah tebal, mahal keadaan kumpulkan geran tanah dah tebal 30 juzuk baca Quran dia punya tebal. Persoalan itu bukan soal masalah kau buat maksiat tak bermaksiat. Persoalan dalam kitab ini dia nak disoalkan, maknanya hal keadaan diisytiharkan, didatangkan perangkap kepada kamu yang kamu menyangkakan kamu berada pada jalan yang betul. Kamu tetap dalam keadaan mendirikan salat, kamu tetap dengan keadaan berkopiah dan berjubah. Tetapi apabila Allah datangkan akan harta, kecintaan terhadap harta masuk ke dalam hati kamu, akhirnya ibadat itu jadi pura-pura. Sekadar sembahyang, hati tak ada hubungan dengan Allah. Sekadar sujud, hati tak pernah tawaduk dengan Tuhan. Ini manusia. Aku makhluk asing. Engkau. Ha. Aku makhluk asing. Engkau lah masalah. Nak kena hisap dia tu lah. Tak ada apa. Kalau Tuhan sini dalam Quran 2-3 tempat, apabila didatangkan mereka mudarat lalu berpaut-pautlah mereka kepada Allah. Apabila terhalkan dan doa mereka, apabila terlepaslah daripada seluruh daripada musibah, dia juga melepaskan ingatan mereka terhadap Allah. Termasuk lemak bapak, mak bapak ni time anak nak peksa semayang hajat, dah lepas semayang peksa, tak ada di semayang hajat ni dia. Wah hajurnya manusia. Ha, ni nak lulus anak peksa, berkumpul lagi semayang hajat. Macam public pun dibuat tu. Pasal tengah emergency ni, anak nak ambil PT3, UPS, RPM, SPM, STPM, hoi macam-macam cekedak masa ni. Masa ni diperlukan kepada Allah. Bila dia dah dapat kejayaan besok, dia akan lepaskan Allah. Sebab itu saya katakan betul kata Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah ta'ala. Apa kata dia? Orang yang berpegang kepada agama dan orang juga menjadikan agama itu seperti mana tangga jamban. Tangga jamban orang tak akan pakai kecuali terdesak. Tangga jamban orang tak akan pakai kecuali darurat. Ini tengah darurat nak peksa ni. Pakai dah sekejap agama, semayang hajat dengan ramai-ramai. Baca Yasin bagailah kau. Dah lepas biasa esok mana? Suruh balik anak murid pergi lari keliling padang pakai baju lengan pendek. Budak sekolah menengah pakai tracksuit ketat-ketat. Budak sekolah menengah pakai baju sendat-sendat. Langgau balik. Sepanjang tahun cikgu-cikgu ni tak didik ke arah kerohanian anak-anak. Time mana anak tu nak pensa, call Allah Ta'ala balik. Pam. Macam mana faham dia tentang Tuhan? Kadar itulah Tuhan kasi tauhid untuk dia. Tak maaf lah cikgu-cikgu, tak cikgu pun minta maaf. Faham? Pasal saya tengok dalam keputusan-keputusan SPM yang lepas-lepas, STPM yang lepas, khususnya bagi budak sekolah agama yang dapat 11A, 10A. Orang tanya, apa di antara rahsia adik, di antara rahsia anak boleh mendapat kejayaan begini? Setiap hari saya bangun pukul 4 pagi, saya akan buat sembahyang tahajud dulu, saya akan berdoa, kemudian saya akan mengulang gaji pelajaran. Ini kejayaan mutlak. Jangan jadi kejayaan istiraj. Anak yang tak semayang tapi keputusannya je baik. Lagi anak tak semayang sampai dah diploma, keputusannya dia tak, keputusan dia baik. Hal keadaan dia ambil ijazah, tudung tak pakai, keputusan dia baik. Takut Allah muakan dia dengan satu kejayaan, tetapi Allah nak tolak hati dia jangan berhadap kepada Allah. Ini anak dalam bahaya. Dikurniakan kejayaan dalam suasana dia durhaka kepada Allah. Ha? Tak apa, anak lain besok jangan buat. Anak yang lepas ni lepas nak. Besok anak yang baru lahir ni besok jangan buat lagi. Okey. Faham perlahan. Istilah tu lah. Itu bab istiraj. Kita akan jumpa bab penghujung.
Jangan nampak istidra sini pada kena oh, tinggalkanlah. Maka hal keadaan kau mengadu-ngadu akan aku terpingkau amarah akan hukumku. Allah takdirkan kau sakit. Jangan mengadu, jangan cerita-cerita. Ya Allah, sakit ya Allah, sakit mangkau, sakit mangkau. Bini pun dah pesan, sabar bapak kau. sakit mangkau, sabar bapak kau, kata dia. Dia suruh sabar. Kau mengadu. Allah datangkan hukum. Sama ada hukum dalam bentuk umum ataupun hukum dalam bentuk khusus. Hukum dalam bentuk umum seperti mana? Dalam keadaan Allah datangkan hukum ke atas kau. Hari ini hidup kau susah. Yang itu ketentuan dan hukum Tuhan. Hari ini hal keadaan tekak kau sakit. Tak ada selera nak makan. Allah tutupkan di antara bahagian rezeki untuk kau pada hari ini. Yang ini hukum harian. Hari ini kau meniaga ada kurang sikit di antara pendapatan kau. Jangan mengadukan apa-apa benda dalam bentuk macam tu. Jangan cerita, jangan mengadu. Segala berlaku di bawah peraturan Allah. Cuma kau bercakap mengikut seperti mana pengakuan kau dalam doa kunut. Balakal hamdu ala ma qadait. Bagi kau lah segala pujian apa yang kau qadakan kepada kami, wahai Allah. Hari ini aku meniaga kepada hal keadaan kurang sikit. Balakal hamdu bagi kau kepujian syukur. Alhamdulillah. Hari ini dalam keadaan ada anak yang tak berapa nak sihat. Hal keadaan balakal alhamdulillah syukur di bawah aturan dan ketentuan daripada Allah. Kau tengok bisul tu sakit, tapi kalau tak ada bisul darah kotor kau tak keluar. Allah jadikan lanat ingat dekat engkau tu. Dia tak ada ambil daging-daging darah-darah yang baik-baik, dia ambil yang kotor-kotor je, dia bersihkan kau. Lalat. Kalau kau taruh hari ini ikan masin yang dah jeruk tu, itu kegemaran orang Melayu makan. Ikan masin jeruk tu, kemudian dengan ikan tiga rasa. Bila agak-agak kau hidang, lalat pergi yang mana? Lalat ambil yang buruk saja yang ada dekat kau. Dia tak ambil yang baik-baik, tak ada. Kau tidur dengan bini kau. Kenapa di antara kau saja yang kena lalat, bini kau tak kena? Pasal dia ambil yang buruk. Pasal lelaki ni nampak buruk sikit lah, maka lalat suka dekat dia. Perempuan ni dia kuat sikit. Itu contoh dah bang. Maka dia sebab kau mengadu-ngadu, itu hukum yang umum. Kalau Tuhan letakkan hukum yang tetap dalam Quran, perintahkan kepada isteri-isteri kamu melabuhkan akan tudung-tudung mereka. Oin, komen macam-macam dengan amarah dikomplain Allah. Bila kata Allah perintahkan orang mencuri, keran akan tangan. Oi, tak boleh. Besok apa orang nak makan? Allah kata sebat segatukutan. Ni apa sebat-sebat? Ni apa sebat-sebat? Sebat-sebat? Sebat ini bukan hukum Islam. Siapa cakap sebat bukan hukum Islam? Bawa sini orang tu. Aku tak sebat dia. Biar aku sasar pula dia. Kalau kau tahu dalam keadaan kau jahil, tak ada faham agama, bila ulama' buat, bila pihak orang-orang alim buat, diam lah, no comment. Orang alim takkan buat setindak bertindak dengan berlandaskan pada hawa nafsu. Dia takkan bertindak hal keadaan dalam masalah umum, khususnya dalam masalah mahkamah. Dia nak bertindak atas kehendak akal dia, tak boleh, pasal dia ada batasan dia. Hari ini baru tahu bila kes sebat hari ini berlaku, pun macam-macam orang melatar. Ini hukum. Padahal sahibus samaha dalam Malaysia ni semua dah banyak dah ceritakan. Ini dia hukum takzir, ini dia. Ada lagi suara-suara jahil ni komen lagi bang. Kau tak tahu, kau diam, dia lagi seraman. Jangan tahu, tak tahu, kau buat-buat tahu. Ini kena faham betul-betul. Kalau kau tak tahu, kau tahu. Tapi kau buat-buat tak tahu, baik-baik kau tak tahu. Betul aku cakap? Kalau tak ada, kalau kau tak tahu, kemudian ada orang bagi tahu, maka kau jangan banyak cerita, jangan banyak komplain. Pasal yang datang tu, dia datang daripada kitab, dia datang melalui lisan ulama. Apa calon yang dia ada pangkat, ada duit, ada harta sikit yang dia nak komplain kitab Allah, yang dia nak komen kitab Allah berlandaskan ra'i pemandangan akal dia yang cetek? Siapa dia? Janganlah samseng sangat dengan Tuhan. Yang Tuhan buat tu cakap, ikut aja, ikut.
Nabi dah harahkan pada Rasulullah, ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang didatangkan oleh Rasul itu hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditegah daripadanya halkan oleh Rasul itu maka hendaklah kamu tinggalkan. Dan Nabi itu pula kalau dia nak suruh, dia nak bercakap, wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dia tak bercakap melainkan apa hal keadaan yang diwahyukan oleh Tuhan. Muhammad merupakan aliran bagi tajalli kalam Allah, merupakan aliran bagi penzahiran bagi al-fa'al Allah. Kau komen Muhammad, kau komen Allah. Ataupun Muhammad belot, Allah Ta'ala turunkan tak suruh kat tangan, Muhammad kata kat tangan. Dari tak boleh. Dah segitu akidah belak bab lain bab macam tu. Jadi ambil natijah hanya kalau tak faham jangan menyempuk. Jangan menyempuk tu. Dia pasal barang bersabit dengan masalah hukum Tuhan, diam. Kalau orang tanya kau hukum pun tak tahu, wallahualam. Jangan kau cuba jawab, kalau tak silap saya, jangan. Kalau tak silap saya tu, jawapan dah longgar lah tu. Rasa-rasa saya, hukum mana boleh main rasa-rasa bang? Dia kena jawab dengan yakin. Macam tu. Tak ada tergagap-gagap, tak gagap-gagap macam apa Ustaz Azhar Idrus. Kalau jawab fiqah, kau datang kalau macam mana soalan pun, tak ada gagap dia jawab, direct je dia jawab. Macam tu orang yang faham hukum. Kalau dia tak tahu hukum nak menjawab, dia cakap, ini tak boleh, macam mana pendapat kau hukum sebab ni? Aku rasa, tak boleh main aku rasa, dia dah ada dalam kitab. Pada pendapat saya, tak ada pakai pendapat kau, memang Tuhan dah letakkan dalam Quran, dah tetap. Faham? Diam tu lebih selamat, kata Rasulullah. Man yaskut yaslam, siapa diam dia lebih selamat. Kalau kau menyampuk, takut perkataan itu, kau nampak perkara itu kecil tetapi menimbulkan murka yang besar daripada pencipta alam. Diam. Bini marah, diam, selamat. Jangan lawan cakap dia. Betul ke apa nak kahwin dua? Diam. Abang pilih yang mana? Diam. Lepas dia penatkan, dia diam itu. Dia pula diam. Sian tengok. Nampak macam mana. Dah tahun baru pun tak berubah lagi. Maka itu hukum Tuhan. Bila tak ada kata anak kau dah kena lah kau, apa lagi kau nak terima? Itu ketetapan dah, hukum dah takdir berlaku. Kau tanya anak kau suka ke kena langgar? Tak. Kau tanya budak yang melanggar tu, kau kerja kau hari-hari langgar orang ke? Tak. Dua-dua tak nak mengaku tahal keadaan, tak setuju dengan perbuatan, tak terima lagi keaturan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah. Siap warning lagi orang tu anak beranak, kau siap kau, kau langgar anak aku, tak dapat kat dunia akhirat aku cari kau. Uyuh. Kau ingat akhirat tu kecil punya kerja baik. Orang nak duduk dekat mahkamah Tuhan pun orang takut. Ya Rabbi kuntu laita, ya laitaini kuntu turabah. Orang kafir kata, tak boleh tahan duduk yang min masyad, matahari yang terlampau panas. Dalam keadaan alam kebaliknya, kalau atas dunia dulu aku jadi tanah, kata orang kafir. Adanya sebahagian kafir kata, nak campakkan kami ke neraka, campakkanlah kami, tak tahan pada hari yang min masyad. Dia cakap nak bicara mahkamah dekat situ. Waktu kalau ada tua-tua ni lebih kurang bercakap lah. Hari ni ya Allah nak tidur ni kau cakap, ya Allah siapa yang bersalah dengan aku maafkan. Siapa yang berhutang aku setakat sikit-sikit tu, tiang kau tak tulis tu halal ke jalan. Supaya tak panjang hisap di akhirat. Ini orang hutang kau singgit 70 sen pun. Orang hutang kau singgit 70 sen, siap tulis lagi dekat tepi katil tu. $4 hutang singgit 70 sen. Kau ingat mahkamah Tuhan ni kecil ke? Panjang kau rasa ada aircon ke? Kau ingat ada kipas besar ke? Kau ingat tak, panas bang. Nak letakkan benda ni. Jangan salah faham. Siapa yang bersalah dengan aku maafkan ya Allah. Siapa yang hal keadaan gini, hal keadaan yang kau tak tulis bagi orang yang berhutang dengan kau, yang kau perlu tuntut, itu keluarga kau perlu tuntut, yang lain yang remeh ni kau halal ke je. Supaya tak panjang hisap di akhirat. Apa barang yang kau hilang? Kau menjerit macam mana? Kau maki macam mana? Barang dah tak datang balik. Barang yang dah berlaku hari ni, apa hikmah di sebalik kehilangan yang Allah letakkan ke atas kau? Bila kau fikir dalam bentuk itu adalah lebih terbaik hal keadaan tak panjang hisap di akhirat. Bila buat macam mana? Hukum Tuhan redha, terima. Jangan tak terima. Makcik, nak bagi tahu makcik, baru pakai tudung ni, makcik kena pakai tudung. Tak boleh, ni musim panas. Jangan. Bila kata Allah yang menyuruh, no comment. Ikut aja makcik.
Ini bukan perbezaan antara hamba, antara kuli dengan tuan, antara majikan dengan pekerja. Yang ini adalah penetapan di antara pencipta dengan yang kena cipta, antara hamba dengan Allah. Dia boleh hapuskan kita pada bila-bila masa. Ha, itu Allah faham betul-betul. Dia boleh ganti spesies manusia ni, tukar watak dunia ni, jadikan makhluk lain pula duduk dekat Malaysia. Allah mampu. Allah janji dalam Al-Quran. Nah, tukar semua manusia ni mati. Letak kat Melaka ni negeri buruk je, Negeri Sembilan kera je, Johor semang je, Pahang letak badak je. Tukar makhluk lain, Allah tahu. Pasal seluruh makhluk yang selain daripada manusia ni, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbihlah bagi Allah Taala itu untuk kepada Allah, bagi hal keadaan makhluk yang ada, bumi dan langit, dan di antara bumi dan langit itu terkecuali dua golongan yang paling banyak lalai, kita dengan sepupu kita, jin. Itu je paling banyak lalai. Faham? Pokok ni kalau nisbah, kalau ngikut kata pokok ni, kalau dia terlepas daripada zikir sampai kata waliullah, anda yang kau lihat di antara makhluk, di antara pokok itu yang kering dia, nescaya dia dibalakan, dimatikan dia dengan sebab dia terlalai daripada mengingati Allah. Kalau manusia lupa zikir boleh jadi kering, dah ramai dah kering atas dunia dah baik. Mana lelaki kau tipa? Dah kering mam. Dah kering ustaz, kenapa? Terlepas zikir je. Ha? Jangan sangka kau baik. Kau ingat kita dengan batu kita baik ke? Tak, batu tak putus tasbih. Agak-agak kita dengan pokok kita baik. Pokok lagi baik bang. Dia tak putus tasbih. Kita dengan burung, burung tak putus tasbih. Ikan, ikan lagi tak putus tasbih. Yang kurang, yang tak, yang ingat Tuhan pak-pak tangan ikut masa lapang ni, kita je lah bang. Ingat Tuhan, tak ingat Tuhan. Bila kena jentik dengan bala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah lepas bala, lalai balik. Anak pula masalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masalah anak dah lepas, lepaskan balik ingatan kepada Allah. Tak payah tuduh siapa-siapa. Kebanyakan manusia macam tu. Allah pada pegangan dia sekadar itu saja. Bahkan kita takut dalam keadaan India bukan meletakkan Allah itu sebagai Tuhan, bahkan dia meletakkan Allah itu bagaikan tempat suruhan dia. Bila Allah bagikan akan nikmat, suruh dia berzikir, suruh dalam keadaan mengingati Allah, dia tak nak dengar cakap Allah. Tapi bila dia kena bala, dia minta Allah lepaskan pula bala yang kena pada diri dia. Ha? Keegoan manusia tu nak kena buang lah bang. Manusia ni ego. Kadang-kadang duit RM50 pun dalam kocik jalan berkepak. Kadang-kadang beli kereta. Beli kereta. Kereta RM100,000. Bayar RM15,000. Padahal dia punya tak berhak lagi. Harga RM100,000. Bayar boleh RM15,000. Tapi dia bergaya macam kereta dia. Faham? Cara kau termenung, kau pun macam ada hutang kereta ke je bayar dia. Kita RM100,000 lebih, kau bawa bayar RM20,000. Cara kau belakak, cara dia belakak tu macam kita, tu dah jadi hak milik ni. Faham bang? Tu kena faham-faham, kena faham betul-betul tu bang. Habis, maka apabila aku turunkan hujan dari langit atas semua dengan turun yang sempurna, kamu kata dihujankan dengan bintang anu. Ini perkataan syirik. Oh, hujan lebat, didatangkan dengan bintang, didatangkan dengan bulan. Oh, ini biasalah bulan 9, memang musim. Kau letakkan hujan tu dengan sebab daripada bulan 9, ini kalam yang berbau cabang syirik. Faham bang? Kena faham betul-betul lah bang. Jangan tegakkan bintang-bintang ni kisah. Jangan orang tua-tua dulu, ya, suat kabau dia, dia ada bintang Virgo, Scorpion, apa lagi? Orang tua-tua dulu, orang tua-tua dulu kan ada surat khabar dulu, ramalan bintang. Ha. Sampai pakcik itu dia ada bintang Virgo, dia baca hari ini. Dia kata, hari ini akan anda bertemu dengan orang yang anda kesahi. Maka berjaga-jagalah diri kamu. Apa kesahi ini? Aku mana ada makwa, pembohong punya bintang. Ada bintang tu pula kata, jaga, hari ni anda ditimpa bahaya. Oh, ni ramalan bintang ni termasuk daripada perkara-perkara yang boleh mencabang, paling kuat cabang syirik dia boleh masuk. Eh, hujan kami lebat tak? Eh, biasalah, ni memang bulan musim hujan-hujan. Memang masa bulan ni memang dia begini-begini.
Disebab begitu, bila orang mengatakan bila malam kau berjalan, bila ada bintang menandakan malam ni tak hujan. Bila harta keadaan kau nak keluar malam, kau tengok kalau tak ada bintang, malam ni akan hujan. Ramalan ini tidak ada ramalan dalam ni. Bab ni. Hujan merupakan milik-milik mutlak Tuhan. Orang Melayu pun dah bagi tahu bila hal keadaan dengar gugur di langit, jangan buang air di tempah. Di tempah yang maksudnya tak ada jaminan lagi gugur. Itu benda itu. Kadang-kadang Allah turunkan hujan. Orang dah tengok hujan tu dah turun. Hampir-hampir nak jatuh dekat taman Bukit Gambar. Rupa ada lagi satu lagi tentera Allah yang bernama angin. Dia akan membagikan pula hujan tu pada kampung lain. Faham bang? Kena faham. Allah ulangkan tentang masalah berfikir tentang hujan yang turun daripada langit ini merupakan satu rahmat yang besar. Bukan pada manusia. Dia jatuhkan di dalam sungai, pop, tiba-tiba keluar buih. Buih pun padam. Hal keadaan hujan turun, pergi ke air sungai, buih-buih padam. Dia membekalkan oksigen untuk binatang yang berada dalam dalam air. Faham bang? Jangan main suka-suka. Kau beli ikan seko, beli pula tempat dia punya oksigen. Mereka dia tengok ikan pelawak hon yang kepala bodoh tu. Ikan tu ke kanan, dia tengok ke kanan. Ikan tu ke kiri, dia tengok ke kiri. Ikan tu makin lama makin tua berbatik-batik. Ia ada nombor lah mak kau. Dekat badan ikan dia ada nombor. Ada nombor. Ikan pun ada nombor aja bang. Ini sebab manusia lah bang. Allahu Akbar. Itu sampai orang akal tergencat. Beli ikan mahal-mahal. Ikan kelisa sampai beribu-ribu. Bali dululah punya kisah. Bila ikan tu mati, buang je. Tak ada, dia tanya, pakcik, mak kau dah masak dah? Lauk apa? Ikan kelisa. Ada? Tak ada. Mak kau beri ikan. Ikan apa? Pelawon. Tak ada. Tak ada bang, dia buat perhiasan. Dia nak bersedap-sedap je dia. Allahu Akbar. Dah duduk rumah taman, duduk lagi beli akuarium, dah letak kat ruang tamu, buat kenduri, dah seorang terselit bawa akuarium. Buat nyanyi je. Tak apa manfaat pun tak tahulah masing-masing. Apabila turun hujan daripada langit atasmu turun dengan sempurna, maka kata kamu hal keadaan akan daku. Percayalah kamu akan bintang dan cahaya percamu akan daku. Ini kata dah musim hujan. Ini dikata musim hujan. Pandang pada bintang ni. Pandang pada bintang ni. Ini semua perkataan yang bentuk syirik. Kau ingat tak awan tua-tua kata? Kau jangan ajukkan burung gagak. Kau ajukkan burung gagak, nanti telinga kau berkulis. Ni semua faham, kena buang-buang. Buang-buang. Macam orang beli nombor ekor. Dia dah beli nombor ekor, kalau dia jumpa biawak, dia terus koyak aja. Memang tak naik lagi ni. Hei. Dia dah beli nombor ekor. Cantik dia beli. 50 big, 50 small. Dia beli-beli, tiba-tiba balik tengok biawak. Biawak tu melintas. Alamak. Tiba-tiba biawak tu patah balik. Tak jadi. Simpan balik nombor. Kalau biawak tu melintas, dia koyak, ini memang swing. Kalau hidup saya lah, saya dah masuk umur 55 tahun ni, saya ingat 5-6 kali lah saya jumpa. Baik laki-laki, baik perempuan, bila kura-kura melintas jalan, dia akan tunggu. Sampai habis, dia tunggu. Bagus je ni, bagus, mohon mati hak bernyawa. Dia biar, dia tunggu kura-kura melintas. Rupa dia cam depan tu ada bukit, nanti kura-kura tu naik, terbalik, belakang ada nombor. Bahkan saya pernah tanya orang yang saya tanya tu, perempuan umur 50 lebih bang. Kak, buat apa ni kak? Ni lah, kata masa tu. Ni lah, kena ada tengok kuku-kuku ni. Kenapa? Kejap lagi kan dia kalau minta jalan, dia manjat tebing, dia terbalik. Belakang dia ada nombor. Ya. Allahu Akbar. Dia tu kalau laki dia mati, nombor surat mati pun dia ambil. Bagaimana? Laki belum tanam, kau pergi ambil nombor surat mati apa engkau ni, pergi beli. Beli kat Magnum atau beli dekat Toto. Oh, sampai tahap begitu. Kalau laki yang main judi tu pun bab macam itu pun dah nampak pelik, apatah lagi perempuan. Pelik bin ajaib lebat. Baru aku telah menurunkan rahmat atasmu di antara kadar yang ditakdirkan sukatan, lalu dibilangkan lagi hal keadaan, ditimbang lagi dibahagikan. Semuanya telah termaklum dan tersukat segalanya hal keadaan tersebut. Waktu bila orang tu, ya Allah ya Tuhanku, panjangkan umur aku. Tukar doa tu. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah umur aku. Minta berkat itu lebih baik daripada kau menyerahkan urusan kepada Allah, daripada kau mintakan pada umur yang panjang.
Nisbah, ada kalanya qada tu boleh berubah. Kalau tengok pada hadis-hadis yang menyokong, kata orang umur tu telah terhad begini-begini, tapi Rasulullah mengatakan barang siapa yang berbuat baik dia dengan mak bapak dia, hal keadaan Allah akan tambahkan usia dia makin panjang makin panjang. Yang kedua, siapa yang nakkan akan umurnya yang berpanjangan, maka banyak hubungkan silaturahim, kata Rasulullah. Jumpa orang, assalamualaikum. Jumpa orang, assalamualaikum. Jumpakan silaturahim. Minum kopi, kedai-kedai kopi itu duduk, tahan dia berbual, dia buat hal dia, dia buat hal dia. Dia makan goti canai dia, dia makan goti telur dia. Seorang tak bertegur, macam orang nak minta goti telur dia, boleh? Tanya bang, daripada mana bang? Duduk kampung mana bang? Abang asal, kata Hasan Al-Banna dalam konsep dakwah dalam roh tarbiyah wa ta'lim, apa dia bahas? Alangkah ruginya bagi seorang Islam itu apabila dia bertemu dalam satu tempat, kemudian dia berpisah tanpa mengenal nama dan tanpa mengenal di mana tempat dia. Rugi. Rugi, rugi. Yang ditanya, akak duduk mana kak? Yang itu dikenal. Yang itu dia, kalau perempuan lah, kalau lelaki ni lagi bawa masa kat dia. Maka dengan sebab itu semua dah dimaklumkan. Maka hal keadaan darurat dan mendapat oleh kamu akan seorang darurat lebih daripada 3 hari ini. Saya berkatakan seorang manusia padahal tiada. Aku rasakan akan kebaikan. Aku rasakan akan kebajikan. Maka senyum mungkar ia akan nikmat kau. Hal keadaan bila tanya dia tentang nikmat, dah berapa hari aku tak dapat nikmat. Begini, 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 begini. Dia menafikan seluruhnya tadi. Maka itu adalah orang yang kufur dengan nikmat Allah. Orang kufur nikmat ni bang, cerita dia senang, mudah aja. Tetapi ayat Allah bagi peringatan tu, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum, andainya kufur kamu dengan nikmat aku, ayat tu peringatan, inna azabi la syadid, kau jaga azab aku itu memang keterlaluan, kata Tuhan. Syadid ni terjemahkan bahasa Melayu moden, kau ingat azab aku ni kau-kau, kata Tuhan. Syadid ni maksud apa dia? Kau-kau. Ha. Ya ke Ustaz? Tuhan cakap, ya. Kena bukti, kadang-kadang dah masuk neraka, tak boleh nak mengelupur lagi. Pajak satu tiang besi, dalam besi tiang dalam neraka, dah duduk dalam api, kena ikat pula lah lagi. Kemudian api neraka pukul pada perut dia, hingga termasuk pada jantung dia, hingga dalam keadaan hati mereka tu dalam keadaan terbakau. Dia nak mengelentur, tak boleh. Fi amadin mumaddadah, sedangkan dia terikat pada satu tiang, kata Allah. Allati tatali'u 'ala al-af'idah, yang nanti itu akan di antara api itu akan memukul-mukul hati manusia yang terikat pada pada tiang. Dah kena bakau, kena ikat pula kat tiang, api pula menyusuk sampai ke dalam jantung. Oi, ini nama syadid, kau-kau. Maha kau-kau. Pasal dia kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Siapa yang nafikan? Semua orang kata Allah Maha Pengampun. Persoalan yang paling menjijikkan, dia masih lagi melakukan maksiat. Dia bangga dengan maksiat. Malam tadi aku dapat bosnya, malam tadi aku dapat begini, malam tadi dia bangga dengan maksiat. Kita kata, bila lagi kau nak bertobat, kembali kepada Allah. Enjoylah dulu, besok dah tua. Allah kan Maha Pengampun. Dia punya kuang hajaunya, dia merancang nak melakukan maksiat sampai tua, kemudian diharapkan pula di antara penghujungnya Allah akan ampunkan dosa dia. Bukan maksiat yang dilakukan, allazina ya'maluna su'a bi jahalatin, mereka yang melakukan maksiat dan kejahatan bi jahalatin, tanpa disedari, dengan tak sengaja. Yang ini kuat pick up automatic, Allah tu Maha Pengampun kalau dia sedar. Ini merancang nak buat lagi macam-macam maksiat, dah penghujung besok minta-minta Allah, Allah akan ampunkan dia. Dalam suasana merancang maksiat, suasana yang sama juga mengarahkan Allah akan mengampunkan dia satu masa ketiganya. Ini satu sifat manusia. Kata Imam Ghazali, rakan-rakan tengok keadaan terdekat kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, kata apa? Bila hal keadaan seorang wali itu, dia mengatakan, dia katakan Allah, bila budak-budak muda dalam keadaan mengatakan Allah tu Maha, bila dia melakukan maksiat, bila dia suruh bertaubat, dia kata Allah Maha Pengampun. Tiba-tiba dia kata, ya aku Maha Pengampun, ya Allah kata aku Maha Pengampun, tetapi di mana taubat kamu, di mana penyesalan kamu, di mana titisan air mata kamu? Kamu mengatakan kamu menyesal hal keadaan dengan dosa kamu, kamu masih nyenyak tidur di tengah malam. Kamu mengatakan kamu menyesal dengan dosa kamu, tapi kamu tidak hamparkan sifat menyesal dalam hati. Kamu mengatakan kamu menyesal dengan dosa kamu, aku tunggu di mana air mata penyesalan di tengah malam yang mengaku menyesal dan berdosa dan merasa malu sebab melakukan maksiat di bawah tilik pandang Allah. Bang, tak bang,
Orang tak mengaji bang, dia melakukan maksiat tu sebab dia takut hukum Tuhan. Kita ni dah duduk kedudukan maqam ahli tuwai wal bangkari. Kita dah tua-tua ni bang. Kita dah tua-tua ni apa? Kita nak buat maksiat tu bukan dengan sebab semata-mata dengan hukum Tuhan. Tetapi kita dah belajar bahawa Tuhan itu sentiasa memandang. Maka kita malu dengan hal keadaan apa yang Allah jadikan pada jasad yang sempurna. Allah kurniakan dengan nikmat yang lebih. Kita ambil nikmat ke arah derhaka dan bermaksiat. Balik di bawah pandang Tuhan. Di bawah tilik Allah. Oh. Pakai serban. Tengok sukan. Terjun papan anjal. Perempuan tu, itu dia pun ikut. Macam dia pun nak terjun rasa. Kan dia, perempuan tu merentih-rentih atas papan. Dia pun ikut. Ikut. Dia ikut, ikut, ikut. Dia perasan tak dalam suasana dia berserban, dalam suasana dia berjubah, dalam keadaan dia berwuduk, berbalik semayang, dia memandang maksiat, dia perasan tak ada zat yang bersifat basar sedang memengertikan bagi akhlak dia. Bahkan apakah dia tak malu, dia warga 60, warga 50 masih lagi dalam keadaan tak meninggalkan maksiat. Masih lagi belum ada keikhlasan dalam agama. Allah menyatakan bahawa keikhlasan dalam agama itu meninggalkan maksiat secara mutlak. Nesha. Ya, apa? Ha? Panjang pula semalam ni bang. Maka di bawah jilid basar Tuhan, faham kita nak kena ambil faham situ. Lagi kita terkawan. Adakah manusia lebih yakin di antara hal-hal, lebih yakin ketulinan di antara pandangan CCTV daripada basar ketuhanan? Bila ada CCTV engkau takut nak buat kemungkaran. Bila ada CCTV engkau takut nak buat kejahatan. Bila ada CCTV engkau takut dalam keadaan CCTV makhluk, dia merupakan makhluk, makhluk. Sedangkan zat yang baqa, sedangkan zat yang tak menerima kemusnahan, zat yang kekal abadi, zat yang bersifat dengan basar. Kenapa manusia tak meletakkan keyakinan Tuhan yang menjadikan dia, yang dalam keadaan disembah daripada yang terdahulu sampai hari ini? Hal keadaan Tuhan itu bersifat mendengar, Tuhan itu sifat mengetahui, Tuhan itu bersifat dalam keadaan melihat. Kenapa pandangan tilik Allah dalam basar ketuhanan yang lebih hal keadaan mengetahui daripada CCTV, keyakinan ini tidak ada dalam dada manusia? Manusia tidak ada dalam i'tiqad manusia. Okey bang. Kena faham betul-betul lah. Kenapa dekat tak ikut, tak hisap? Kau tak hisap rokok dekat pejabat, CCTV. CCTV. Kenapa kau tak kencing belakang pintu kat pejabat? CCTV. 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 Tapi bila kau nak kencing dekat luar, tak ada CCTV, kau tak pernah tengok kiblat arah mana, kau tak fikir apa semua, arah kiblat kau kencing. Padahal kau terlupa, ada dikata yang maha lagi menilik, lebih hal kan yang lebih menilik, lebih daripada CCTV. Yakni zat yang sentiasa tak lasa, la tak khusus sinatu wala naum, yang tak pernah tidur, yang tak pernah mengantuk, sentiasa menilik watak kamu. Oh, dia ni pakai lebay. Rupa nak kencing tak cari tandas. Pergi bakar pokok je. Dah tu pula istinja tak ambil benda kering. Dia rapat kat kelapa sawit je. Boleh. Lepas tu siap geli geleman lagi. Boleh. Isbah. Agak-agak, kenapa dekat pejabat tadi kau tak berani kencing? Pasal di situ ada CCTV. Adakah kau nafikan bahawa ada tak perjalanan dalam alam ataupun semut hitam di bawah 7 lapis bumi yang terlepas daripada pandang Allah? Sayyidina Yusuf alaihissalam, orang handsome. Kalau kau nak ayat handsome dia tu tulis, baca surah Yusuf. Budak kecil ni je ambil pen, yang lain tak berani ambil. Dan 60 ayat handsome apa lagi bang? Ha? Dan 60 ayat handsome apa lagi bang? Nak melangkah parit pun bergagak-gagak, bergagak-gagak. Ayat handsome apa lagi? Dulu cikgu sekolah ngajar macam mana? Nak melintas jalan, pandang kiri, pandang kanan, pandang kiri.
kiri. Nul pula. Dah tua-tua ni tidak. Pandang kiri, pandang kanan. Pandang kiri, pandang kanan. Pandang kiri, pandang kanan. Melintas, tengah melintas, pandang kiri, pandang kanan. Wah, lagi banyak pandang kiri, pandang kanan. Dah tua ni bang. Allahu Akbar. Kau nak cantik macam Nabi Allah Yusuf tu. Ayat dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wah, semua telinga dah ke depan. Tak ada aku bacanya baik besok kau handsome ke tak tahu surau. Bila takdir kata Nabi Allah Yusuf AS duduk dalam penjara. Lalu pada ketika itu di antara tukang masak yang akan lepas dulu daripada penjara. Kau bagi tahu pada tukang masak, tukang masak. Dan Nabi Yusuf bagi tahu kepada tukang masak. Kau bagi tahu kepada raja, kepada sultan, kepada wazir, besok pagi hari kebebasan aku. Dia jangan terlupa. Keluar saja tukang masak, wahyu pun turun. Hei Yusuf, kenapa dalam keadaan kau beritahukan kepada nazir, kepada wazir, kepada gajah? Adakah kau mengasa bahawa engkau terlepas pandang daripada aku, wahai Yusuf? Cuba tengok apa yang ada di bawah, di depan di depan kaki engkau, wahai Yusuf. Allah bukakan di antara tujuh petala bumi. Jauh dalam, dalam bumi itu Allah bukakan. Tunjukkan dengan Nabi Allah Yusuf. Dalamnya ada seekor semut hitam yang sedang makan. Sedangkan semut hitam yang berada di pelosok bumi pun tak lepas daripada tilik basar aku. Bagaimana engkau peringatkan kepada tukang masak supaya raja melepaskan kau, padahal aku yang mengatur segala-galanya. Faham bang? Pegang tu, pegang tu je bang. Tuhan menengok, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui. Itu je bang. Faham? Boleh? Aku cadang-cadang besok kalau ada rezeki aku nak buat rumah. Cita-cita dah tua tu tak pergi ke Allah, pergikan kepada dunia. Orang lain tak tahu tapi faham dan maklum dalam ilmu Allah. Maka jangan bergangan dah tua-tua ni, jangan bergangan berkendak dengan nafsu dan dunia yang selain daripada Allah. Bergangan ke arah untuk mendapatkan Allah. Dah makin tua ni, ya Allah, macam mana aku, ya Allah, makin tua makin pemalas nak beramal, makin leceh nak beramal. Kadang-kadang nak beramal sekarang, Allah, menantu pula beranak, berhenti sekejap pergi tengok menantu beranak. Dah lepas pula tu mak mentua kata, dia menantu pula kata minta jaga sampai habis pantang. Duduk lah macam balik lah kampung, balik taman nak dengar kuliah Ustaz sebolah. Dah lama tak dengar kuliah Ustaz sebolah, balik lah taman. Besan pula berana. Allahu Akbar. Hari tu menantu, ni besan ni berana. Pergi dia ziarah sekejap, tengok kedebak. Selagi makin tua, lagi kau disibukkan dengan agenda ni. Lagi kita tua, lagi kuat lambaian dia, tuan-tuan. Kita tak buat kerja haram. Kita dah tua-tua ni mungkin yang tak buat kerja haram. Makin ramai tak buat kerja haram. Tetapi diperdayakan dengan kesibukan dunia, hingga hati lalai berhubung dengan Tuhan. Sehingga ibadat dilakukan sekadar paksaan, pada hakikat hati tak pernah berhubung dengan Allah. Ni banget pelan-pelan lah. Makin tua ni makin banyak kerja, makin banyak kerja. Makin dah nak rehat, nak beramal, dah tua-tua ni relax, buat bersenam peluh-peluh sikit. Tiba-tiba orang kata, "Eh, tuan, tanah aku ada 2 ekar, 1 ekar atau kosong, tak ada orang pakai. Kau nak tanam sayur, tanam dia." Ah, dapat pula projek baik. Terus dia ambil tu, leka dia balik. Macam orang main game. Katakanlah game paling basat dia main solitaire tu. Solitaire. Duk main pom. Reka je. Dia tak perasan dia menghabiskan satu game tu tadi 2 minit setengah, 3 minit setengah, 5 kali game 1 jam. Habis dengan keadaan lalai tertumpu dekat situ. Jangan banget. Ya. Oh, macam mana? Tak nampak hijab. Apa sebab dalam keadaan dia jadi macam tu? Yang pertama, yang makna Tuhan tu tak dikenal. Yang kedua, tak ada tautan kasih dengan Tuhan. Yang ketiga, belum jatuh cinta dengan Allah. Bila orang ada 3 sifat ini, bila dia terpisah daripada tu kekasih, nescaya dia akan tergamit rindu. Tetapi dah berapa hari, dah berapa jam tak ingat Allah, tak tergamit rasa rindu. Tak ada masalah pula hubungan rohani dengan Allah. Dia jadi relax begitu.
menandakan hati kita takut, belum ada apa-apa tautan kasih sayang dan cinta terhadap Allah, membuatkan Allah itu tidak kita kejauh, Allah itu tidak kita tumpu, Allah itu tidak kita hampiri akan dia. Kasihkan Tuhan betul-betul. Bangun tidur, tengok. Oh, tamparkan pipi ni. Pam, oh sakit. Terima kasih ya Allah, kau bagi aku peluang hidup lagi hari ni ya Allah. Terima kasih. Kadang kau kenangkan dengan pujian terhadap Allah, dah lama kau kasih Tuhan. Allahu akbar. Ini bangun tidur mengelian, gelagap gelagap gelagap, batu menguap macam singa. Wow. Puji nama Tuhan pun tak ada. Masih-masih. Dan barang siapa mencegah ia akan zakatnya daripada hartanya, senyum pada ringankan dia akan kitab kau. Faham? Orang yang tegah zakat, zakat mas, zakat harta, zakat pendapatan, harta rikaz, semua nak kena-kena keluar zakat, bang. Kalau takdir kata orang yang tak mengeluarkan akan zakat, seluruh harta yang tak dizakat itu, Allah akan kembalikan balik di akhirat, masukkan balik ke dalam perut dia, kemudian dalam keadaan dia akan menanggung di antara benda itu dalam neraka, bagaimana hal keadaan hak dia yang tak dizakat, dan juga mereka yang terbabit dengan riba. Seluruh barang dimasukkan balik dalam perut dia. Kemudian Allah tiarapkan dia atas bara api neraka, perut atas bara. Kulama nulijat juluduhum. Kemudian apabila perut dia dah ditiarapkan atas bara api neraka, dia mengelombong, 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 pop, dia pecah. Badalna juludan, Tuhan ganti dengan kulit yang baru. Namun nak mati tak ada dalam neraka. Jangan kedekut-kedekut lah zakat tu. Duit Tuhan tu, Allah kata duit aku. Dalam 1,000 duit Tuhan RM25. Bukan Tuhan nak memerlukan pada perbelanjaan, tak. Tuhan nak tengok bagaimana aku tukarkan duit dengan nisbah di antara kasihkan kau dah banyak. 1,000 Tuhan teks RM25 saja. Mengigil masa hal keadaan dah dapat RM20,000, lagi mengigil nak bayar zakat. Dapat RM50,000, dapat RM100,000, lagi mengigil nak bayar zakat. Tak apa. Kau ada orang miskin yang tergendala ibadat dia dengan sebab terputus zakat, kau jawab. Lepas tu Tuhan letakkan, innal insana la yatgha, manusia itu berada dalam keadaan melampaui batas, biadab. Kita terjemahkan bahasa ayat Melaka manusia itu akan nampak dia di antara biadab dan juga kurang hajau. Bila ar-ra'as istaghna, bila melihat diri dia kaya. Lepas tu tengok cara orang kaya memang tak senonoh dengan Tuhan pun. Orang kaya berdoa, duduk relax. Amin. Dengan kuat dengan necktie letak tangan ujung. Amin. 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 Minta berucap sikit. Dia pun bercakap, kita sebagai umat Islam, agama pun ada pesan. Bila kau belajar, kau nak cakap agama ni? Kau nak ambil hati orang, agama kita pun ada mengajar. Itu semua ayat orang tak sekolah lah bang. Itu semua ayat ayat politik lah. Nak ambil hati orang cerita agama, dia pun bercakap, sebenarnya agama kita pun, ayat tu kan bunyi ganjil bunyi tu bang. Ganjil, ganjil, ganjil. Kau tak nampak ke perkara-perkara ganjil? Orang ni dia tak semayang. Jarang semayang. Bukan tak, bukan jarang, memang tak semayang. Tak semayang. Tapi bila ada orang mati, kau tengok dia pakai songkok. Kau tengok serasi tak songkok tu dengan muka dia. Ha? Oi, kau tengok lah songkok tu dengan muka dia serasi tak? Memang tak serasi bang. Kau jangan nak pembohong orang angkat air semayang ni muka dia ada cahaya. Kita boleh kenal. Dia tak payah nak lakon-lakon letak kopiah atau cotet atas kepala. Dengan muka dia keruk. Cuma kita tak apa nak pasti. Melayu ke Bangla? Melayu ke Bangla? Itu saja yang tak pasti. Namun nak meletak nur wajah dia, cuba tengoklah. Sebab tu kalau saya lah, anak-anak kawan-kawan saya, saya tengok pada muka je. Kalau muka keruh macam tu, ya Allah, memang tak ada nur wuduk dalam bentuk macam. Tak ada nur wuduk. Ajau, ajau anak-anak tu dengan wuduk. Habis, maka keluarkan akan zakat. Orang yang nak dapat zakat ni, syaratnya zakat pembersihan harta ni, zakat nak dapat zakat ni, syarat dia mesti fakir, syarat dia di antara mesti miskin. Faham tak? Jaga, saya terbalikkan hukum ni. Mesti syarat orang nak dapat zakat apa dia? Fakir,
miskin, betul? Maksudnya sesiapa juga yang nak mendapat zakat, yakni penyucian daripada Allah, dia juga mesti di antara menunjukkan hatinya fakir, sentiasa berharap kepada Allah. Fakir ahli dunia mengharapkan bantuan dan harta. Al-faqiru ilallah, orang yang sentiasa berharap dan bergantung kepada Allah. Sifat bagi ubudiyah kemanusiaan, 24 jam dia mesti fakir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku bersendirian dalam kubur. Ya Allah, tiada peneman, hanya dengan rahmat kau lah yang akan mengamankan kami. Ya Allah, amankanlah aku dalam kubur. Sifat fakir berharap itu dinamakan fakir. Kalau kau nak dapatkan hadiah sifat fakir ini, syarat dia nak dapat penyucian daripada Allah. Orang yang nak mendapat zakah daripada Allah, zakat daripada Allah, dia juga mesti hati yang fakir, baru akan dibayarkan, disucikan akan hati dia dengan zakat ketuhanan. Itu syarat dia, cara dia pusing tu bang. Faham bang? Zakat duit Allah. Fakir miskin, semayang tidak, anak bertudung tidak, seluar lagi kami ketat, mak ni lagi t-shirt kami ketat. Kemudian pergi pejabat agama, makcik orang susah, makcik orang apa ni, minta duit zakat. Dia tak malu ke? Allah perintah, dalam keadaan kepada dia mentaati perintah Allah, dia tak nak. Dalam keadaan dia tak tunaikan hak Allah, tapi bila dalam keadaan dia miskin, dia tuntut pula hak dia dengan Allah minta zakat. Tak malu ke? Bukan pakai miskin yang tak semayang ni, yang nak makan duit zakat Allah Ta'ala, sedangkan dia sendiri merontohkan agama Allah, tak semayang ke nak beranak? Kau jangan cakap, aku bercakap atas ilmiah, atas cakap kitab. Kau jangan bercakap kat orang. Boleh faham? Kau nak berdiri, nak beranak, tak semayang ni maksudnya menguntuhkan agama Allah. Tak nutup aurat, kedebak-kedebuk, pergi pejabat, saya orang susah, lelaki pun orang susah. Memang susah. Dah puas menori pokok getah pun tak juga senang. Kadang-kadang tertori pokok nangka tak juga senang. Jadi kami nak minta zakat. Zakat hak Allah, jaga baik-baik. Kalau rasa-rasa kau layak dalam keadaan makan, kau makan. Jangan kau tak layak makan, kau makan. Barang siapa yang hal keadaan layak, masih lagi boleh bekerja, masih lagi dalam keadaan demikian, lalu dalam keadaan diambilnya di antara zakat, maka tidak ada di dalam perutnya melainkan daripada bara api neraka jahannam. Pelacur bagi zakat. Kalau andainya dia tak berhenti, LGBT yang terbaru ni, dia tengah cari pengerusi. Siapa nak? Pengerusi LGBT lah. Siapa yang nak pengerusi LGBT? Bila takdir katalah, bila orang yang takkan di antara macam tu, adakah perlu dalam keadaan dia mendapat zakat? Ya, dia perlu, dengan syarat dia kena berhenti kerja dia. Pihak zakat kasih dia zakat supaya berhenti daripada menjual maruah. Pusat zakat bagi dia zakat supaya berhenti dia daripada melacur. Itu tujuan dia diluluskan zakat bagi golongan LGBT ataupun dibagi golongan, bagi golongan pelacur. Ini awal kita dah cakap, lebih awal. Siapa panggil? Ada orang panggil. Habis. Dan apabila mengetahui itu di antara zakat, maka dengan sebab itu jaga baik-baik. Janganlah boleh elak-elak kalah. Kalau pagi boleh cari tin, pagi boleh cari botol, boleh cari plastik, kemudian cari-cari duit, boleh beribadat, boleh makan satu hari itu, elakkan. Elak-elakkanlah. Kalau boleh, elak-elakkan. Allah Akbar. Sihat. Tengok bangit. Lagi baik macam tu bang. Pihak orang tak nak. Ni bangit. Kalau kau tengok. Dan juga apabila kau bertanya telah masuknya akan waktu semayang, padahal tiada bersegera ia akan semayang, maka senyalah ia dari akan daku. Waktu semayang dah masuk, tapi dia buat dek je. Sebenarnya Tuhan kata kau orang yang lalai, kata Tuhan. Allahu Akbar, tak terpukul ke hati dia. Hayya 'alas-salah, tak terpukul hati dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah, tak terpukul hati dia. Apa lagi yang nak diajarkan nanti manusia ni? Apa yang dia syok benar sampai dia tak minat ke Tuhan? Ya ayuhal insan, hei manusia, malarraka bi rabbikal karim, apa yang memperdayakan kau ni, ya Allah, sampai kau berpaling daripada berhadap kepada Tuhan yang maha mulia?
Tuhan tanya apa yang syak benda kau ni? Duk minum teh. T.O. Dah minum setengah, manis sangat. Minta tambah ha? Air. Toki kedai pula, terlebih pula tuang. Atau wow, minta tambah gula. Penyudah satu petang tu segelas je bang. Syok, saya pun semua orang syok dah kedai kopi. Apa tak syok? Nak pernah kena kaki berbual. Kami sedap lagi duduk. Pampung, pampung, pampung. Nak cantik lagi ulam pakai ulam syaitan lagi duduk kedai kopi ni. Ceritakan halo. Halo orang. Wah, itu ulam syaitan tu. Sedap cerita. Kau tengok tak orang suruh tu? Kau tahu tak cerita orang suruh? Tahu, tahu, tahu. Kau tahu tak? Tahu. Dia mula cerita. Oh, itu seronok lah bang. Memang seronok, seronok. Kedai toke, kedai kopi pula. Dia jadi batu ronsen. Tukang batu ah. Batu api. Bom, 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 bom. Saya tak kata salah. Tapi cerita tu menyeronokkan. Hal keadaan bila azan, hanya ala salat, tak datang. Subuh salat tu khairun minan naum, tak datang. Kadang-kadang kalau contoh setengah surau, surau lah. Bila kata azan kalau pukul 5.45, pukul 5 suku dia dah bunyi Quran. Dia dah bangun dengan bunyi Quran, namun dia tak bangun. Kenapa panggilan Tuhan tak diapikkan? Kenapa panggilan manusia dia iya-iyakan? Minta Tuhan datang ke rumah YB, mana dapat bantuan. Poh, datang dia tuan-tuan. Minta tuan-tuan datang hari ni orangnya. Apa datang ni tuan-tuan? Hei, bila pergi ke rumah orang kahwin, berpimpin pun tak apa majlis kenduri. Macam pergi kenduri boleh sampai surau tak boleh sampai. Tak boleh Ustaz, kenduri ni tuntutan dia wajib. Siapa tak pergi kenduri tak besok Allah tak layan ke akhirat. Oh, ingat di hadis tu baik. Bila azan, tak ada lah kata, kalau Abdullah bin Abi Maktum dalam keadaan yang mata dia tak melihat sekalipun, bila dia dengar azan, ya Rasulullah bagaimana keadaan aku? Ada mereka tengok dan Rasulullah tengok, dia tak dapat melihat, maka kau tak perlu. Bila dia kata tak perlu, dia hal Abdullah bin Maktum pun jalan, tiba-tiba Rasulullah panggil. Panggil balik orang yang tak nampak tadi, Abdullah bin Abi Maktum, lalu dia panggil. Adakah kau mendengar azan? Ya, saya mendengar azan, ya Rasulullah. Engkau juga dituntut akan solat berjemaah. Orang tak nampak, tuan-tuan. Amang. Salah satu di antara tanda-tanda sifat yang nifak munafik tu ada lagi sikit lagi lah. Ialah orang yang dengar azan lalu dia semayang di rumah. Ini ada masalah. Padahal bukan nak suruh dia jadi imam. Semayang kejap, ya, pam-pam-pam-pam. Lepas tu balik dan balik buat kerja lain. Lepas tu kadang-kadang imam pun ambil peranan. Lepas zuhur, lepas asar, panas-panas tu jangan engkau wirid panjang-panjang. Orang tengah banyak kerja, lepas main Jumaat tak payah kau berwirid panjang-panjang. Orang nak pergi kerja, lepas main Zuhur orang datang singgah, kau tak payah ada panjang-panjang, wirid ringkas-ringkas saja. Yang Nabi tak pernah tinggal, Allahumma antas salam, minkas salam, sampai habis. La rabbana subhanallah, pam 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 pam. Alhamdulillah, pam pam pam. Allah akbar dah doa, pam 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 pam. Habis dah. Betul kerja saya. Oh, ini orang datang semayang Zuhur, kejap lagi nak masuk pejabat, kau punya wirid berangkai-rangkai, kau semayang berdiri kami yang lama. Kadang-kadang kalau saya semayang Zuhur, saya semayang Zuhur, saya baca Fatihah tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Saya dah sudah dah. Lepas tu saya baca surah panjang, Wasyamsi wa duhaha wal qamari. Saya dah habis Wasyamsi pun imam ni tak sujud lagi, tak rokok lagi. Apa masalah kau, mam? Apa masalah kau? Faham? Yang kau hafiz, ya betul orang hafiz. Tapi semayang dia tak pandang pada bacaan, tak pandang pada hafiz. Imam sebelum semayang toleh belakang dulu. Ada yang bongkok sabut, ada yang bongkok terbalik, dia bengkok ke belakang. Bongkok sabut, bengkok ke depan kan? Nanti bengkok terbalik, dia terbalik ke belakang pula. Dah perut dia kata langit nampak macam tu. Ada yang gaut, ada yang tak boleh lama, sujud lama-lama kan pitam. Sujud lama-lama, lepas tu nak pitam. Tengok imam dah ada tiga, mana aku nak ikut ni pada. Man-man lah mam. Jangan action melampau-lampau sangat, kau nak tarik panjang-panjang. Rasulullah tak suruh buat kau cara macam tu. Kena tengok makmum di belah, makmum di belakang. Kalau kau jadi semayang, jadi imam rakaat pertama, seorang-seorang makmum keluar kencing. Dan kau nak kena faham pula, makmum kau ni banyak kencing manis, darah tinggi, memang tak boleh tahan kencing. Dia pun dulu ada sijil kaki kencing.
Maka bergagak-gagak imam, bergagak-gagaklah. Maka bila dengar pada solat, terus jalan-jalan-jalan. Hujan, tak boleh sembahyang berjemaah dekat surau. Mungkin ada keusaran, kejutkan bini, kejutkan anak-anak. Jom sembahyang berjemaah, kejut sembahyang dekat rumah. Ayat Quran mesti digemakan dalam rumah setiap hari supaya syaitan tak bersinggah di situ. Baca Quran. Hari ini sembahyang sunat dekat situ. Besok sembahyang sunat dekat situ. Banyakkan tempat, alihkan tempat sembahyang sunat di mana tempat-tempat sembahyang sunat. Kerana di mana banyak bumi kamu berpijak, dia akan menjadi saksi besok akan di hari akhirat. Jangan situ sembahyang wajib, situ sembahyang sunat. Jangan. Kalau boleh, banyak elak-elak kali. Tempat, cari tempat lain. Okey. Maka Allah Ta'ala kata, hal keadaan bila dipanggil kamu akan semayang, lalu dalam keadaan melengah-lengahkan akan semayang, sebenarnya kamu adalah orang-orang yang lalai kepada aku. Maksudnya orang yang lalai ia akan aku. Sebenarnya kita orang yang lalai daripada kepada Allah, lalai daripada Allah Ta'ala. Tak ada apa. Bila ada ceramah, nak tak nak dia datang. Bila kata ada majlis orang mati, nak tak nak dia datang. Selagi ayat pas'au ila zih, pastabiqul khairat, tidak berlumba-lumba untuk mengejar kebaikan, berlumba-lumba dalam kebajikan, belum lagi bang. Ya bang ya, kena buat begitu lah bang. Kau komplain dalam surau, jemaah kau kuat. Cari 15 orang, 30 orang. Bila ada orang mati malam ni, bagikan surau satu juz. Bacakan. Semua orang taman yang pergi ke rahmatullah, orang surau akan iringkan dia dengan satu kali Quran, khatam Quran. Muafakatlah. Lepas tu generasi anak-anak pula buat dalam bentuk macam tu. Asal datang rumah orang mati, Yasin. Orang belum mati, Yasin. Dah mati pun, Yasin. Apa ada kenduri pun, Yasin. Tukar-tukar lah. Pakai. Orang ni dah ke madar, dah ke bumi, mati, dah mati pukul 9, dah meninggal pukul 9 tadi. Maka kita bagikan Quran, mari kita katam. Untuk orang-orang tempau taman, bekalkan sahabat kita dalam pertemuan yang terakhir ini dengan sekali katam Quran. Tak kisah lah nak letakkan, kami kumpulan daripada surau, baca Quran, sekali katam. Kami tak minta apa-apa upah, tapi untuk kalau nak bagi untuk surau, kami terima. Berapa nak bagi bang? Tak kisahlah, biasa orang bagi 700-800 saja. Kau jangan bang, jangan harap-harapkan macam tu. Ya kak ya, buat macam tu. Bila semayang, segera. Tak dapat, kalau tak dia kata tak sempat pergi mana-mana pun semayang surau atau masjid, tapi awalkan pada waktu itu adalah yang terbaik. Faham ya? Yang terbaik. Kadang-kadang. Tapi yang terbaik itu pun tunggu, kalau di rumah pun tunggu azan habis. Bila tak dia kata kau tengah semayang, azan berkumandang, kau semayang, hukum dia makruh. Eh? Tunggu azan habis dulu. Lepas tu baru semayang. Wallahu'alam. Rabu masuk 10 mahram. Hari Rabu 10 mahram, hari yang disunatkan puasa. Hari Kamis 10 mahram, sunat puasa. Hari Rabu, hari Kamis 10 mahram. 19 20 bang. Wah, sampai 3 hari pula bang, dah terlebih pula bang. 19 dan 20. 19 tu 9 Muharram, 20 tu 10 Muharram. Sampai situ je. Lepas tu tak ada apa-apa cerita lagi bang. Jadi sampai setakat tu je. Orang buat antara amal kebajikan yang dibuat pada hari itu, orang buat selain daripada puasa sunnah, dia akan buat pada ketika itu meluaskan rezeki untuk anak-anak makan, anak-anak masak sedap-sedap bagi anak-anak makan. Kalau mengikut apa yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, siapa yang meluaskan akan rezeki keluarganya pada hari itu, Allah akan meluaskan rezekinya untuk setahun. Itu kelebihan lah pada 10 Muharram tu. Pada 10 Muharram. Hari itu dituntut amal kebajikan, ziarah orang sakit, ziarah orang alim. Tapi kita di Melaka dah buat amal kebajikan 10 Muharram, kita nak ingin anak yatim. Saya tahu ni ada 4 tempat. Hari Rabu di rumah mak saya dengan di Gansa. Hari Kamis saya buat di Kampung Lapan dengan di rumah Datuk Ali. Sampai ada kelakangan pergi situ lah. Sini ada buat anak yatim? Tak ada. Oh panjang lah. Tak ada. Kalau tertengok-tengok tu tak ada lah bang. Dia kalau ada dia sekali jawab aja tu apa dia. Ada.
Tak ada. Wah, handal lah bang sini. Tak ada anak yatim lah. Panjang umur ni baru. Ha? Kau faham tak cakap aku tu? Mana orang lelaki-lelaki sini boleh tahan lah. Maksudnya tak ada anak yatim kat kawasan sini. Tak ada anak yatim betul? Ha? Maknanya tak ada ibu tunggal lah sini? Allah. Ha? Dah besar-besar. Tak apalah. Hari itu sunat juga bersedekah. Pergi bersedekah buat apa semua. Kalau suruh buat bubur Asyura, buat bubur Asyura. Gunakan dia dengan beberapa jenis kacang yang dinyatakan dalam kitab tu bang. Tak payah ikut kitab bang. Hentam sajalah bang. Buat bubur ni hentam hentam saja. Buatlah sedekah pada hari tu. Ziarah orang sakit, ziarah orang alim pada hari tu. Tapi saya lalu kan lah, kalau tuan-tuan nak datang pada tempat saya tu, cuba cari di mana tempat saya tu. Tapi yang kebanyakan yang ramai anak yatim berkumpul di rumah Datuk Seri Ali lah, di Kelibang lah. Tuan-tuan pergi di situ di Kelibang. Dia lepas isyak hari Khamis. Ha, tu ada ramai sikit lah anak yatim. Banyak. Kalau tak ada pun carilah anak-anak yatim. Anak yatim yang kata dah besar pun kalau setakat di sekolah lagi tu, raihkanlah juga. Hantarlah jajan-jajan ke apa, makanan, bagilah duit sikit pada 10 Muharram. Kebajikan. Pada 10 Muharram lah. Ya? Kalau tak ada anak yatim, kau datanglah besok. Kau Umar Dato' Ali ke ataupun kau Umar saya datang. Bawa sikit buat hadiah gula-gula ke untuk anak yatim. Faham? Tangan yang memberi sambil mata yang menjeling kepada ibunya. Faham? Banyak bang anak yatim bahagian. Faham? Melaka ni banyak anak yatim. Jadi selesai kalau bang. Abang tangkap lah seorang satu, selesai masalah. Masalah. Eh? Tangkap lah seorang satu. Yang tua ambil yang muda, yang muda ambil yang tua. Tu biar dia berpalang begitu. Faham? Yang muda ni nak ambil sunnah, ambil satu sunnah bini tua. Faham? Kahwin perempuan tua ni satu-satu daripada sunnah sampai dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kau tak nak balik rumah aku pun tak apa. Tetapi dengan syarat kau jangan ceraikan aku." Itu bini tua. Faham? Yang umur 30 tahun, 40 tahun ni cuba cari yang 70 tahun seorang, 80 tahun seorang. Nampaknya kosong dah surau. Kenapa kau tak datang? Hantar bini klinik, ustaz, apa dia? Kejap-kejap klinik, kejap-kejap klinik. Kejap-kejap klinik, kejap-kejap klinik. InsyaAllah bang, mana 10 Muharram? Pulut lah. Kalau doa-doa yang baca-baca, ada doa yang dibaca sampai 10 Muharram tu. Qiyam pada malam tu. Buat kerja pada kelebihan 10 Muharram. 10 Muharram ni. Banyak kelebihan ni bang. Saya nak buka-buka dalam kitab-kitab banyak kelebihan. Saya malah nak ulang-ulang insyaAllah. Azam 10 Muharram di pun tahun baru. Azam betul-betul tahun baru ni minta paut dengan Tuhan. Ya Allah pimpin aku cara beramal. Ya Allah pimpin aku, tunjukkan jalan aku pada engkau. Ya Allah pimpin aku, ya Allah bagaimana hal keadaan untuk berjalan di atas landasan engkau. Pimpin aku, ya Allah sampai aku sampai kepada engkau, ya Allah. Itu minta dengan Tuhan. Jangan nak kayu sendiri. Kena bergantung dengan Tuhan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qulubana minan nifaq wa a'malana min ar-riya' wa lisanatina min al-kadhib wa a'yunana min al-khayna. Fa innaka ta'lamu al-khayna wa a'yunana ma tubsiru ya hanan ya manan qawilan al-iman. Allahumma yahil al-'ilmin ya mujib as-sa'ilin hamlana min garshada wa sadad wa qina. Rabbana jamil lana min 'ilmin wahdina dunya wa dina. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka nabna wa ilayka al-masir. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin min ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi bil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.